الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد Bagaimana pandangan Islam mengenai mediumisasi atau mengundang jin untuk dimasukkan ke dalam raga manusia kemudian diwawancarai? Karena banyak sekali teman-teman eh, yang bertanya kepada kami mengenai salah seorang perukiah eh, internasional yang berasal dari luar negeri yang eh, banyak membuat sebuah konten di YouTube-nya wawancara dengan jin yang dia panggil ke dalam tubuh mediator. Bahkan akhir-akhir ini eh, yang paling viral adalah masalah virus corona yang katanya adalah perbuatan dari Illuminati. Wallahu a'lam bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun yang akan kita kritisi di sini bukanlah terkait masalah virus coronanya, melainkan teknik mediumisasi yang sebagian perukiah di Indonesia juga ternyata ada yang menggunakan cara seperti ini. Ya, beberapa tahun yang lalu juga kita mendengar bahwasannya melalui percakapan antara beliau dengan Jin yang uh, diundang melalui praktek perukiah mediumisasi, Jinnya mengabarkan bahwasanya Dajjal akan keluar tahun 2020. Nah tahun ini berarti ya. Nah, ternyata setelah kami pelajari, kami konsultasi dengan para masyaih dan juga ustadz-ustadz kami. Rukyah mediumisasi ini terlarang pada tiga poin yang ada padanya. Ya, yang pertama mediumisasi atau memanggil jin untuk masuk dimasuki ke dalam tubuh mediator sangat-sangat menyelisihi kaidah atau landasan dasar dalam praktek al-tibbu an nabawiyu atau pengobatan nabi. Kita jangan sampai lupa bahwasanya ruqyah ini adalah salah satu furu, salah satu cabang dari uh, apa? Tibun nabawi, pengobatan nabawi. Saya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab beliau ya, bahwasanya prinsip dasar pengobatan nabawi itu ada tiga ya yang pertama adalah hibzus menjaga kesehatan beliau melandaskan kaidah ini pada surat al-baqarah ayat 183 sampai 184 di situ Allah azza wa jalla memberikan rukhsah atau keringanan bagi siapa saja orang-orang yang memiliki penyakit untuk tidak melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. minkum mingkum marion au ala safari min ayam ukhor. Barang siapa di antara kalian yang yang sakit atau dalam keadaan safar, bepergian jauh, safar di sini bukan hanya pergi ya. Nah, Kalau safar menurut para ulama, definisi safar ya, dalam adab safi'i adalah ketika orang pergi, paling tidak. 80 km itu baru disebut safar. Ya, karena orang safar itu membutuhkan energi dan stamina yang prima, Allah Azza wa Jalla Salakurab yang Maha Pemurah dibolehkan untuk tidak puasa demi menjaga kesehatan hamba-hambanya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah alhamiyatu anil mu'di Menjaga dari sesuatu yang dapat memperparah penyakit yang ada di dalamnya. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ya. Melandaskan kaidah nomor 2 ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Tentang orang yang sakit dibolehkan untuk bertayamum. Karena ketika orang sakit memaksakan dirinya untuk bertoharoh dengan air, maka itu akan mendatangkan patogen-patogen luar yang jahat dan menambah parah penyakit yang ada. Ya, ini kaidah kedua. Yang ketiga, al-istifraq an mawadil fasidah. Pengeluaran dari unsur-unsur rusak dari dalam tubuh, nah, bahasa kita detoksifikasi, mengeluarkan racun. Ya, Ibnu Qayyimil Jauzia melandaskan kaidah nomor 3 ini pada ayat 196 surat Al-Baqarah. Ya, ini tentang orang yang haji, yang berikhrom, tidak boleh untuk mencukur rambutnya, kecuali ada penyakit di kepalanya atau ada gatal-gatal baru dibolehkan. Kenapa? Beliau mengkiaskan ketika seseorang yang memang punya sakit pusing, sakit kepala, gatal-gatal di kepalanya, kalau tidak dicukur, uap-uap yang mengendap di pori-pori kepala ini tidak bisa lepas. Beliau mengkiaskan, gitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Maka sudah sepatutnya ketika orang sakit, harus dikeluarkan dulu unsur buruknya, racun-racunnya dikeluarkan dalam prinsip rukyah syariah tentu orang yang kena gangguan jin indigo dari kecil kena jin nasab harus dijaga kesehatannya ya supaya apa supaya tidak dirasuki oleh jin di mediumisasi tidak penuh tidak terpenuhi ini syarat nomor satu apalagi nomor dua ya yang harusnya dijaga jin itu tidak masuk dia malah dimasuk masukin apalagi nomor tiga yang seharusnya jin sebagai unsur yang merusak dari dalam tubuh ini dikeluarkan Tapi malah diundang Apapun dalihnya walaupun itu adalah katanya jin muslim dan keluar lagi Bagaimana kita tahu jin itu sudah keluar ya. Kan kita tidak bisa lihat jin ya Kecuali memang perukyahnya bisa melihat jin Makanya dalam uh, pertimbangan kami Poin pertama ini yang menjadikan mediumisasi ini terlarang dalam praktek rukyah Bahaya Adapun poin yang nomor dua, mengambil informasi dari jin tentang perkara-perkara goib, apalagi perkara goib ini masuk kepada mafatihul ghaib yang lima, ya, kapan kiamat itu terjadi, atau bahkan kapan dajjal itu muncul, ini sangat-sangat terlarang dan haram dalam prinsip akidah kita. Apalagi yang minta yang kita mintai informasi adalah jin yang tidak jelas. Ya, Mengapa haram? Ya, di antaranya ulama-ulama dari madhab Syafi'i, Kyai Abu Fadl Senori contohnya dalam kitab Adurul Ad Farid dan beliau, beliau <tuk> menjelaskan Annahu la ya juzul isti'anat bil jin fi qada'il hawaij wa imtithali awamirih wa ikhbarihi bi shay'in minal mughibat bahwasanya tidak diperbolehkan kita meminta tolong kepada jin untuk memenuhi apa yang menjadi hajat dan keperluan kita. Atau untuk supaya jin itu tunduk patuh pada perintah-perintahnya. Atau supaya jin itu mengabarkan perkara-perkara goib kepada dirinya. Ini dilarang. Gitu juga uh, Syed Abdul Hakim uh, Al-Arawasi. Ya, beliau juga menjelaskan bahwasanya inna ta'arufal insani jinni la bal -yadurru. sesungguhnya hubungan persahabatan perkenalan antara manusia dengan jin ya itu tidaklah memberikan manfaat sedikit pun melainkan menimbulkan madarat wal mukalamatu ma'ahum ka itu juga ketika kita berdialog berinteraksi dengan jin itu sama halnya seperti kita sedang bersahabat dengan orang-orang yang fasik Maka tidak bisa kita ambil perkataan jin 100% dipercayai, di video Kemudian akhirnya banyak umat-umat yang percaya Ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Setan kali itu betul Tapi ingat bahwa kadub Sesungguhnya dia kadub Menggunakan sigoh Si Sigoh mubalagoh si mubala Yang menurut gramatika bahasa Arab dia bukan hanya sekedar pendusta, kadub, sangat-sangat pendusta. Itu sifat aslinya jin yang fasik atau yang kafir. Para setan-setan tersebut. Nah yang ketiga, banyak orang-orang yang melakukan praktek mediumisasi, khususnya yang ada di Nusantara ini. ya, Yang mana mereka itu mengambil seakan-akan mengambil ruh orang yang meninggal diundang dan dimasukkan ke tubuh mediator. Ada yang mengaku sebagai Prabu Fulan, mengaku sebagai Raden Fulan ya, Ratu Fulana ya, pokoknya orang-orang yang sudah meninggal. Ini jelas sebuah penyimpangan akidah yang luar biasa dahsyat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam surat Al-Mu'minun di juz 18 ayat 99 sampai 100.

maka orang yang sudah ditetapkan kematiannya akan berkata kepada Tuhannya, kepada Allah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Supaya aku bisa beramal soleh, menambal waktu-waktu kosong yang aku lewati tidak beramal soleh. Waktu duha aku tidak sholat duha. Waktu tahajud aku tidak sholat tahajud. Waktu zikir petang aku tidak zikir pagi petang. Kembalikan ya Allah barang sebentar saja. Kalau enggak akan pernah bisa karena dia telah dikelilingi barzakh alam barzakh tembok yang nggak akan pernah bisa ditembus oleh siapapun ya apalagi dimasuk masuki tubuh mediator hanya untuk sekedar wawancara atau bikin konten nah ini nggak mungkin sekali oleh karenanya ya menimbang dari kaidah usuliah kaidah fikih yang pernah kami pelajari pada hakikatnya mediumisasi ini akan menimbulkan maldorot-maldorot yang lebih besar. Apalagi untuk anak indigo yang sudah ada bakat dia diikuti oleh jin yang tadinya bolongnya segini ketika dimasuki jin terus-menerus dia akan membesar sama sekali, ya, membesar berlipat-lipat. Dan ini menimbulkan maldorot. Dan dalam kaidah fikih dikatakan al aslu fil madori at tahrim hukum asal dari perkara-perkara yang dapat menimbulkan maldorot hukumnya adalah haram oleh karenanya kami sangat mewanti-wanti kepada antum sekalian kita tidak tendensius yang kita kritisi bukan orangnya melainkan teknik rukyah dalam uh, prakteknya ini mediumisasi hindari hindari dan hindari selama beliau tidak uh, beralih pada teknik yang lain maka kita berlepas diri wabillah alamissalat allahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh